pacaran dari ibu atau bapak atau pacar malah yang terayah saya terlihat terayah berarti lancar-lancar saja ya sebenarnya. Kalau kesibukan mbak Karis tadi di rumah apa nih biasanya? Mbak Karissa ingin bercerita apa nih? Sebenarnya saya mau cerita tapi saya takut kalau cerita saya nanti kesukaan. Sebenarnya Mbak Karissa tuh gak perlu takut sih kalau mau cerita. Dalam konseling kita tuh punya pedoman bahwasannya semua cerita itu aman. Apalagi di ruangan ini sangat tidak suara, jadi gak bakalan deh tersebar kemana-mana. Jadi Mbak Karissa harusnya percaya sama saya. Jadi saya itu sering dimarahi ibu saya, karena saya itu tidak rajin bersih-bersih rumah. Saya itu sering dibanding-bandingnya sama tetangga saya, anak-anak saya. Padahal di situ saya itu kan sibuk kuliah, terus sedangkan tetangga saya itu kan kerja dan ya saya kan banyak tugas, jadi kan bersih-bersih rumah itu sama semuanya seperti yang tapi kalau saya rasa Mbak Karissa masih malu-malu buat cerita. Sebenarnya nggak perlu malu sih Mbak, biasanya juga bisa tahu apa aja gitu maksudnya. Sebenarnya kalau masalah ibadah nikah kayak nggak mengerjakan pekerjaan rumah itu terjadi kapan tuh Mbak? Hampir sering. Tapi pada kenyataannya gimana? Ya kenyataannya ya saya emang kalau pagi itu biasanya saya jarang menyapu, itu jarang, lebih ke sore saya nyapunya. Terus kalau soalnya kan kalau pagi kan ada kelas gitu, sedangkan tetangga saya itu dia itu kalau pagi lah kalau masih subuh itu udah nyapu, terus sorenya juga udah nyapu gitu. Terus nggak bisa saya kadang sehari saya nggak pernah malas, nggak bisa. Jadi Mbak Karissa merasa dibandingkan bahwasanya tidak pernah bekerja di rumah gitu ya. Kalau semisal Mbak Karissa melakukan hal itu maksudnya bekerja di rumah, menyapu-nyapu itu apakah itu Mbak Karissa akan marah? Semisal Mbak Karissa begini, misalkan tadi pertanyaannya adalah tentang Mbak Karissa itu bekerja dan Mbak Karissa kuliah ya. Misal Mbak Karissa mencontoh tandanya untuk jamnya itu diperbaiki lagi, ditatakan itu apakah tidak meminimalisir bahwa ibu Mbak Karissa nanti tidak marah? Iya, meminimalisir sih. Sepertinya ibu saya nggak akan marah kalau saya bisa. Tapi saya kok kesal kok dibanding-bandingkan itu. Coba sekarang Mbak Karissa ceritakan, semisal Mbak Karissa ada di posisi Mbak Karissa melakukan kerjaan rumah dan Mbak Karissa juga kuliah. Apa yang akan terjadi? Rasanya kalau pagi sebelumnya saya keluar ke dunia lebih pagi lagi, saya bisa bersih rumah, nyapu, dan sebagainya. Ya sebenarnya saya bisa sambil mengatur waktu, tapi kadang saya malas juga. Berarti Mbak Karissa sedikit marah gitu ya? Iya. Mungkin Mbak Karissa ada yang ingin diceritakan lagi? Iya. Sebenarnya kalau yang dari saya ambil berarti Mbak Karissa sebenarnya lebih bisa memanage waktu ya. Sebenarnya kalau masalah dibanding-bandingkan itu saya yakin setiap orang tua nggak mau membanding-bandingkan gitu ya. Semua orang juga punya kesibukan dan kan sebenarnya orang tua memahami itu. Tapi di sini ya kewajiban kita ada yang membantu orang tua, jadi ya nanti Mbak Karissa harus bisa menata waktu pagi. Perasaan Mbak Karissa setelah melakukan konseling ini bagaimana? Lebih tenang dan
nanti mau dilakukan kapan? Nanti. Nanti ya. Janji ya Mbak nanti. Iya, janji. Mbak Karisa, menurut Mbak Karisa masih perlu nanti ada sesi konseling lagi atau sudah? Sepertinya lagi. Sudah.